Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dani Longor di sini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya sedang berada di bengkel Made dan sesuai requestan teman-teman, Bang, ganti knalpotnya, jangan pakai standar. Memang knalpotnya itu standar Yamaha Scorpio ya. Jadi kali ini, konten kali ini kita bakalan mencoba salah satu brand lokal lah. Banyak sekali knalpot brand lokal di Indonesia ini. Saya sangat suka sekali ketika memakai suatu brand dari brand lokal. Enggak, itu bukan hanya knalpot ya, dari baju, topi, emang semuanya, sepatu juga pakai brand lokal. Karena dengan kita mendukung brand lokal, kita juga mendukung ekonominya gitu loh ya, ekonomi orang-orang Indonesia lah. Jadi knalpot ini berasal dari kota Yogyakarta, yaitu tepatnya di daerah Sleman, Mangunharjo teman-teman. Dekat rumahnya Tony nih, Mangunharjo. Mungkin sudah ada teman-teman yang tahu, bakalan kita cobain knalpot apa. Ya, kita bakalan coba, ini adalah knalpot Pekajaman teman-teman. Teman-teman kan kemarin banyak juga yang komentar, coba pakai Pekajaman bang, tenaganya ngisi terus. Wah, mumpung ada, kita pakai Pekajaman dulu ya. Kita coba di geransennya, gimana suaranya, apakah membacot atau gimana. Nah, kita unboxing coba dari knalpot Pekajaman ini. Biar Made yang unboxing teman-teman. Ini Made juga, teman-teman kalau mau order Pekajaman bisa langsung ke bengkel Made Garage ya. Ya deh, bisa ya? Insyaallah. Insyaallah. Tersedia motor apa aja deh? Motor apa, Mas? MP. Mega Pro Tiger ya. GL. CB. Sebangsa Honda setanah air. Lalu Yamaha dan lain-lain bisa request. Oh, bisa request. Iya. Tukang gawe ne ono. Oh, no. Yang mau Scorpio? Monggo. 2,5. 50.000. Ya jangan, man. Belinya nam. Belinya 50.000. Nah, ini yang penasaran nih. Unboxing. Robek, Lur. Ini yang tipe kompetisi ya. Iya. Ada tipe apa aja sih, Dek? Kalau kenal pada Pekajaman. Harian touring. Ada yang belum ada. Yo, menyesuaikan sih, Mas. Harian touring, balap ya. Lek kompetisi itu masuk balap ini, Mas. Kompetisi. Oh. Yo, maaf ya, Lur. Menyesuaikan karakter bengkel. Tapi kalau di dyno enak, Mas. Kayak kemarin punya apa di tim. Nanti keluar grafiknya. Cinta-cintai. Ini yang tipe kompetisi. Jadi isinya opo, Mat? Opoan ini? Ini leher. Isinya leher, knalpot. Silencer. Silencer itu. Ya. Oh, silencer ini, silencer. Aku kalau knalpot kurang begitu paham, guys. Pahamnya apa, guys? Rumah kita. Mantap. Jadi sepi, modelnya guys. Udah ada Mat Pitro, guys, ya. Iya. Biasanya ambek Pitro wis guyon tok ya. Tapi yo aku tok sing digojloki Mat, ya. Jadi ini ada emblemnya yang ori. Pangkonnya model baru, guys. Kemarin yang bulan tahun kemarin gak gini. Oh, ini pangkon model baru. Oh, model baru. Kita coba ya. Leher. Yo DC, yo kehabisan bensin yo. Ini sama gaya ri. Yo pagi ba, anamean ba.
Ya dikira di 70 mas, di sini 20.000 nyampe. Habis sampai sini. Kirang gilu. Iya rong puluh pertama. Tadi tuh pakai jarum apa deh? Jarum kodenya DGQ. Oh, yang bawaannya motorku nih DGQ. Sekarang kita coba DGL. Jarum DGL, temennya jarum super. Pokok jangan pakai jarum suntik. Kita coba perbedaan suaranya, teman-teman. Garapan apa? Suara. Jadi kira ono pangkone. Jadi kalau punya ide silakan isi komentar aja di bawah, teman-teman. Cobain knalpot ini, knalpot ini. Ya, siapa tahu nanti dikirimi bosnya. Kita coba, kita cek. Cek sound. Biar gelegar kayak sound sistemnya Vitro ini. Thank you.
ngeri. Teman-teman, suaranya karena berhubung maghrib juga hujan. Jadi itulah kalau Tiger Adzen pakai knalpot dari Pekajaman Papoter, suaranya ngeri. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Jackson pakai knalpot dari Pekajaman Pak Potter. Karena berhubung hujan, nggak bisa lama-lama tes ride-nya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu suaranya gimana. Kalau teman-teman suka, jangan lupa bantu like and share ya. Subscribe terus channel Dani Longor menuju 200.000 subscriber. Nanti kita bikin giveaway yang jauh lebih menarik lagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you the next video. Bye-bye.